Yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Dan di episode kali ini gue mau ngasih tahu kalian tips untuk gue mau ngasih tahu kalian main gimana caranya main di server orang lain tuh langsung teleportasi di lokasi terakhir, teman-teman. Nah, ini jadi gue ini main MTA asal lagi, teman-teman, ya, main MTA asal lagi. Tapi di server Medan Roleplay, teman-teman. Buat kalian yang mau join, linknya ada di deskripsi, teman-teman, ya. Langsung aja kunjungin, terus register, ya, gampang lah pokoknya, ya. Nah, di sini gue sudah menyediakan metode gimana cara bug-nya sih, gitu kan. Cara bug langsung tele ke lokasi terakhir. Nah, jadi kan kalau kita klik ini, boom! Gak ada ya teman-temannya, gak ada yang terjadi apa-apa gitu. Dia tulis aja, silakan pilih karakter Anda terlebih dahulu. Oke, nah, kalau kita pilih karakter kita, terus kita lokasi terakhir, pasti dia ada tulisan maaf, tidak dapat spawn di lokasi tersebut setelah 30 menit logout dari game. Nah, ini dia guys. Nah, di sini kalian tuh bisa tinggal pilih aja, ya, tinggal pilih Ocean atau Airport, teman-teman, Airport Los Santos. Nah, ini gimana sih cara lokasi terakhir? Oke, jadi gua bakal bug-in di mana kita bakal bug teleportasi atau kaget bunsingnya. Kita akan kaget bunsing ke tempat lokasi terakhir kita. Misal, kita terakhir main history kita terakhir tuh lokasinya di rumah sakit. Oke, dari rumah sakit kita kan kalau kita off 30 menit itu bakal reset, teman-teman, ya. Setiap hari reset. Jadi setiap 30 menit itu reset, teman-teman. Nah, jadi gimana caranya biar kalian tuh telenya tuh ke tempat si ini di rumah sakit lagi gitu. Gak capek-capek, gak butuh capek, teman-teman, ya. Kalian gak butuh capek untuk ke sana lagi, teman-teman. Oke, daripada gua banyak cincong, kita langsung tes, ya. Kita klik lokasi terakhir dan ini tombolnya hilang, teman-teman. Kita klik refresh. Oke, di sini sudah kita ngebug-in ya, teman-teman. Di mana bug tombol refresh. Nah, ini kita bug tombol refresh-nya, teman-teman. Oke, terus ke terserah kalian mau Ocean atau Airport Los Santos, terserah kalian mau pilih ke mana, guys. Oke, kita bakal Airport ya. Nah, kalian bisa lihat pojok kanan atas. Itu pojok kanan atas itu tombol reset, tombol refresh dan tidak dapat membuat karakter, guys. Nah, di sini kita bakal menggunakan metode gimana kita caranya tele, ya guys. Kagian bunsin ya, kagian bunsin kita bakal tes ya. Oke, pertama-tama kalian harus pencet M dulu. Oke, sudah pencet M, terus kalian pergi ke tombol refresh ya guys. Nah, di sini kita sudah dapat tombol refresh ya, teman-teman, ya. Sekarang kalian tinggal klik karakter kalian lagi, terus pergi ke lokasi terakhir. Nah, boom, lokasi terakhirnya guys, boom, mantap kan. Nah, jadi bang, ini working untuk semua server nggak bang? Working, teman-teman, ya. Kalau masih servernya itu masih abal-abal, teman-teman, itu ada yang DM gua. Nah, ini agak nge-lag server, servernya mungkin nggak lagi ya. Nah, gua nggak tahu, teman-teman. Nah, jadi bang, gua sudah ini nih tele ke sini nih. Wow, mantap lah pokoknya ya gitu. Enggak usah capek-capek kalian berjalan kaki, guys. Wow, enggak butuh jalan kaki lagi, guys, gitu kan. Nah, terus kalau kalian klik ini lagi, teman-teman. Nah, kalau kalian klik ini terus ke Airport, dia enggak bisa lagi, guys. Kalian harus logout 30 menit lagi, teman-teman, ya. Nah, jadi dia langsung tele ke lokasi terakhir kalian. Nah, tele lokasi terakhir kalian tuh mantap lah pokoknya ya. Mantap. Kita bisa balik ke ini lagi. Jadi responnya checkpoint responnya itu ada di kantor polisi gitu. Terserah kalian mau responnya di mana, teman-teman, ya. Misal gue terakhir di sini nih. Nah, ntar kita telenya ke sini lagi, teman-teman. Makanya ini bug yang sangat-sangat epic banget dan working banget untuk semua hampir semua server ya. Mungkin gue bakal tes server lain. Ntar di mungkin video selanjutnya, teman-teman, gua bakal bahas kalau misal ada bug-bug kayak gini, teman-teman, gua bakal bocorin ya buat kalian yang pengen. Bang, aku tuh bang capek, gua bang mau jalan ke sana aja susah banget, bang. Jauh lagi lokasinya gitu, guys. Enggak usah khawatir, teman-teman, ya. Kalian tinggal pakai cara gua aja gitu kan. Langsung refresh ting. Nah, langsung teleportasi gitu kan. Kayaknya bunsin, nak.
Oke. Nah, jadi gua akhirin aja video gua sampai di sini, teman-teman. Singkat dan padat, teman-teman. Ya enggak lama-lama, enggak butuh waktu yang lama kita bahas tombol refresh ini, atau ini menurut gua ini bug-nya bug tombol refresh ya, teman-teman. Atau bug tombol ya. Bug tombol apa gua enggak tahu, teman-teman. Nah, pokoknya ini bug-nya mantap banget. Ini worth it banget dan kalian enggak butuh capek-capek untuk berjalan kaki ya. Oke. Gua dari Ender Gamers, jangan lupa di subscribe, di share, dan di komen di bawah, teman-teman, buat kalian yang suka gua bikin konten bug-bug kayak gini ya. Oke, gua dari Ender Gamers pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Buat kalian yang mau join ya, buat kalian yang join nih ya, buat kalian yang join, cek aja di deskripsi. Oke.